Halo, selamat datang lagi di channel Ans Gaming. Gua Ans. Kita akan lanjut main XCOM. Kemarin kita udah ya ngambil, kita farming sih hitungannya ya, karena kita kan ngelindungi apa namanya, nanti nggak tahu masalah kita kemarin. Nah ini dia, kita mau kalian Aloy. Avenger plotting new course. Kemarin itu kita untuk ngambil yang sinyalnya itu, untuk ngambil barang-barang ya, nyuri barang lah kita bilang. Strategic resource located. Dapat talian Aloy. Kita butuh ke ini. Wah. Ya, kita butuh ke sini dulu. Avenger plotting new course. Kita perlu banyak supply saat ini. Supply. These findings will likely prove crucial to our ongoing efforts, Command. Punya baju baru, Predator Armor sama ya dan lain-lainnya itu ya. Reinforcement Armor, Alerium, Exosuit, sama Spider Suit. Oke. Kita dapat Spider Suit, Exo. Kemudian kita akan ambil store within weekend, recover the door, but sometimes, oh kita berhenti untuk ini ya, psychonic nih agak aneh gua dengan research psychonic dulu dah. 10 hari stemming from this technology. I'll have a report assembled as soon as the research is complete. Kita berarti akan buat armor dulu. Commander. Kita buat untuk yang ini, untuk spark. Ini yang untuk unit biasa. Yang unit biasa dulu. The aptly named Predator armor. Akhirnya kita dapat Predator armor. Bagus. Nah, sekarang senjatanya bisa nggak ya? Kalau senjatanya bisa lumayan. Aduh, nggak bisa dong. Wah, kita alloy-nya kurang, supply-nya kurang. Ada. Having the commander around seems to have given the resistance a morale boost, not to mention our crew. I don't think I've ever seen Bradford this happy. Even though he and the commander both know and trust Cato from before the war, I'm withholding my judgment for now. As much as the resistance needs our help, we need their support just as much. Alien clear. Yang ini 5 hari. Lelah, kita lanjut. Day 6 hari di sini. Itu dua medicine baru, bagus. Setelah medicine kita bisa ke exosuit, spider. Gue pengen spider, coba spider ini. Spot record main front button at early portal for a light armor suit couple with a grappling hook. Ada grappling hook itu apa ya? Pokoknya yang kayak film spy-spy yang untuk naik ke atas gitu biasanya. Berarti material alias, material allow us to revive the concept. Kalau exosuit, armor plate, plating, have variant of our plate armor. Oh, ini dia nambah armor ya. Alien alloy 5. Cukup, coba satu. Interesting choice. I'll send word as soon as we're finished, Commander. Kita butuh sebenarnya 4 hari. 3, 2. Commander, we have the position of a vulnerable UFO that's set down in this region. If we move fast, there's a chance we could recover a nice haul of supplies and equipment. Gua pengen ambil sih. Yuk, cobain dah. Setting course for India. Oke, okay, India. Ambil dari India. Oh, tambahan ini ya kita. Kita akan ambil. Coba kita ada yang bagus nggak? Oke,
Oh ya, spesialis terbagi kita lah. Kita perlu apa? Kita tambah healing sama keluar mulu healing. Kalau yang ini aduh, Falcon pakai atau enggak ya? Ini nano. Oh ya, ini kita kalau nggak salah kita udah dapat ini deh. Oh, nanti aja dah, kalau apa deh. Ini juga kita baju, karena ada baju akhirnya kepake itu baju. Falcon aja kali ya, nggak apa-apa lah. Dia kan masih bisa memperbaiki diri itu kan. Iya deh, boleh deh. Ini aja nih orang-orang. Kita maju. Pakai spark yang baru setengah diperbaiki. Ayolah, mudah-mudahan kita bisa menang lah. Resistance operatives managed to disable a UFO that set down near one of their camps in this area. They gave ini us the ada ship's position, and it's likely to be carrying valuable alien technology. So we're moving in to secure the jadi site. Jadi ada UFO yang mendarat tiba-tiba ya, yang mati gitu. Kalau ini dibilangnya dihancurkan sama resisten kita, teman-teman kita ya. Si pemberontak-pemberontak yang kita udah sebar itu. Ini kita ini dari pasukan pelindung bumi jadi pemberontak. Rebellion deh. Oke, kita akan ke India. Ke New India kalau di sini dibilang. India baru. Oke. Oh. S15 UFO site coordinates locked in. Move to secure the area, neutralize all hostiles. Okay. Kita lihat ada yang kelihatan? Enggak ada. Kita ke sini dulu. On my way. We've got a hostile squad here. Okay. Wadah yang baru ini ya. Warna putih, tentara putih. Kita ke sini deh. Roger that. Sama ini ke sini. Ini aja deh. Ini karena gua nggak tahu di sini itu seperti apa, lebih baik gua hunker down semua aja deh. Roger, holding. Roger, holding dulu. Kita lewat. Maintaining position. Kalau nggak salah bisa entron. Kita tunggu aja pergerakannya. Pasti ada yang bergerak, nggak mungkin nggak bergerak. Oke. Okay. Kita ke sini melihat. Oke. Okay. Sniper kita masalah nggak akan maksimal kalau kita nggak ini. That's affirmative. Okay. Biar sniper kita maksimal kita. Ntar kita ganti yang ini ke sebelah sini dulu. Roland. Oke, 1, 2, 3. Ada lagi yang kelihatan? Nggak ada. Sama yang ini kita yang ini ya. Jadi kita lebih baik begini.
kita yang menyusup gitu. Oke. Bagus. Ini posisi yang enak nih saat ini. Kita akan ke entrance dulu. Oke. Bisa satu, dua. Oke, nice. Tapi kita akan long watch. Long watch satu. Kita bisa pakai granat lempar ke sana, dapat dua orang gitu. Cuma satu orang, nggak efektif. Berarti kita di sini akan ke sini. Sini aja. Okay. Di sana juga ada. Gak kelihatan kan? Oke, nggak kelihatan. Di sana ada yang bahaya juga. Aduh, aduh, ngeri. Dua overwatch. Yang pakai granat 5. Nyampe untuk 3 orang. Iya, bagus. Nanti kita pakai granat. Yang ini overwatch juga. Entering overwatch. Di situ 5. Kita kasih serangan kejutan di sini. Benarkan. Kita muter dulu biar kelihatan bener-bener. Dapat 3 orang. Oke. 3 orang. Kubar di situ. Okay. Bergerak yang putih duluan. Our resistance contacts had heard rumors Advent might be rolling out a heavy armor system. Bagus. Kenapa yang putih? Kena. Bagus. Yang putih out. I apologize for your untimely death. Sekarang yang ini. Berarti 2 out, satu. Berarti 4 lagi. Nice. Aduh, disorientasi. Waduh, disorientasi itu paling ngeri. Disorientasi kalau salah dia jadi pusing gitu. Ampun dah. Penyidik sebelah semua harus menghindar situ. Healer gua yang diambil. Diracunin yang sana. Ini udah pasti mati, jadi kita bodo amat. Kita pergi ke yang tempat lain. I'll just go do that. What was that? Please. Menace 1-5, we just picked up an outbound signal coming from the UFO. It's some kind of distress beacon. You need to get inside that ship and shut down the signal before they send their whole fleet after us. Menghindar. Sana ke atas nggak bisa. Kita ganti dulu. Siapa aja yang bisa bergerak? Overdrive dulu, 6. Overdrive. Setelah overdrive, kita tinju. Alien mana? Ini. Kita hajar tuh alien. Kemudian kita reload. Reload.
Kemudian yang ini kita menjauh. Oh, ntar. Ini kita bisa revival dulu. Bentar-bentar, itu bisa. Oh, nggak bisa. Aduh, iya, gua nggak bawa yang bisa revival ya. Gua ke sini. Moving out. Karena nggak nyampe. Kita satu reload. Reloaded. Ini kita bergerak dulu kemana ya? Harus bergerak menjauh dari itu. Waduh, pusing gua asli. Kesini dulu aja kali ya. Moving to position. Yang penting menghindari satu aja. Empat, kita bantu T-Rex. Di T-Rex kita kasih defense-nya nambah. Ya ampun dah. Oh, bisa keluar kah? Gak mungkin. Reload. Dia bisa 28, 27, 25. Gak mungkin. Bergerak juga di situ. Kita akan hunker down. Mau nggak mau hunker down. 5. Oke. Miss. 2. Miss, bagus. There's heavy fire in this zone. Enggak ada masalah. Miss, no. Apapun itu miss. Nice. Hostiles targeting my position. Bagus. Bagus kan. I don't feel so good. Ya, ya benar-benar. Nggak mungkin itu tuh. Oke. Okay. Kita bisa satu tembak yang visible di 9, nggak ada. 79. Kena. Bagus. Hostiles pacified. Well, would you look at that? Dan kita ambil barang. Ah, bagus. Alerium core. Kita perlu untuk buat barang. Trax, tolong bantu T-Rex. Give him a heal. Biar T-Rex aman. Reload. Locked and loaded. Kita 6. Repair. Okay. Kita 1 hajar si 70% ini. Mati. Enggak dong. Enggak mati. Bagus. Di sini kita ke sini, ada perlindungan. Satu, 10% doang. Oh, iya pak, 10%. Makan nih barang. Pengen lihat ini 10% kan. Makan tuh 10%. Teleport kemana dia? Teleport ke dalam. I'm hit. Wah, anjir kena dong.
one hurt. Gak mungkin kagak. 25% gak mungkin. Kita akan kasih ke T-Rex lagi. T-Rex punya satu. Ya, T-Rex punya satu kali lagi. Kita ke. Aduh, racun ya. Racun di sana. T-Rex bisa nyampe nggak ke bangunan sialan itu? Kena kan? Ini sih kena ya. Coba deh. Kita coba T-Rex tolong. Oke, ngebuka aja yang penting. Apa-apa. Bisa kelihatan nggak? Wait. 5. Waduh, nggak bisa dong. Oh, oke. Kita harus dari dekat. Tembak dia 52%. Mampus, miss. Uncontrolled variable in targeting sequence. Imminent reload required. Okay. Oke, 1 40% doang. Kalau 8 apa bisa dong? Oke, ada yang kena. Oke, di sana. Nice. Makan. 3 enggak ada masalah. Ini bikin satu klon di belakang sana. Kita akan maju sejauh mungkin. Moving out. Nah, kita dimakan waktu 4 turun lagi. Bikin apa di situ? Disable 2 orang. I think they got me. Ya, jelas, jelas. Jelas. Miss. Kena. Gua bilang harusnya miss, kenapa harus kena? Enggak tahu kenapa harus kena. Ini kita jelek banget sih. Terus tap. Kita ke ini, kita ke sini. Kemudian kita heal teman kita T-Rex. Heal him up. Kemudian reload. Kayaknya dia belum reload. Kalau ini kita ke sini. Just a moment. Satu, kalau nggak mati gila juga. Satu out. Nah, reload. Let's do this. Dia udah reload. Strek sudah reload. Kita ke sini. 3 turun lagi. Kita suppressing. Enemy locked down. Jadi belakang. Nice, bagus. I'm pinned down here. Cover my flank. Oke. Tolong bisa ke sana enggak?
sensor ini Falcon. Oh bisa Falcon ke sini. Eh, bener apa? Ini sorry itu saya tapi Falcon harus ke sebelum mana sih? Untuk itu. Oh. Ya bisa dua sih. Mau masuk ke dalam dulu, masuk ke dalam. Enggak ada apa-apa kok. Kita enggak pada tembus terus-terusan. Menace 15, that's the distress beacon. Move in and disable it before the aliens get a beat on the UFO. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa belum? Enggak bisa disable dulu. Oke, sip. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. 1 3 9. Berapa? 39. Di sini enggak bisa. Kita bisa dapat dari sini flanking. 1.82% flanking bantai. Di dodge dong. I might have winged him. That's it, I'm out. Wah, anjir dia bisa bikin clone lagi. Oke. Reload. Ready to engage. 100%. Kenapa enggak? Target neutralized. Cier, enggak kena full grace mulu. Lepas 39% doang sih. Oh, 6 bisa. 4 bom. Nyampe kan? Nyampe. This is for you. Makan granat. Wah, bagus lah. Bagus. Aman. Oke, disable. 4. Initiating remote interface. 1 turun lagi, gila. Delay 3%, 5%. PPL ya, berarti rata aja. Oke, ini boleh. Dapat. Bagus, yang 3%. Project Data Event ini yang biasa apa? Kita diserang kayak kemarin ya. Itu masuknya Project Data Event. Kita reload dulu. We've knocked out the alien distress signal. Udah kah? Looks like the skies are quiet. Oh, belum dapat kita, belum selesai. Kayaknya udah selesai. Now reloading. Oke, kita reload dulu. Tenang tuh udah ini. Neutral ini. Keluarin dia. Oh, masih belum mati kan semuanya? Maksudnya apa? Gitu. Ya, reload dulu aja. Back online. Habis on the move. Kita cek. Berarti di dalam harusnya ada kali ya. I wouldn't mind getting a closer look at their flight computer. Ours could probably use some updates. Oke, reload dulu. Biar siap. Rock and roll. On my way. Yang harus dilakukan. Oke, kita ketemu. Kita ketemu sekarang yang sisanya. Kayak sisanya di sini toh. Sebentar. Kita bisa ke sini dulu. Yang pastinya kita nih si ular burukan satu ini kita harus bantai dulu. Cuma 2. Not much of a hit. Kagak ngerti gua. 5. Overdrive. Kemudian kita G
ganti dulu. Bawa yang lain. Bisa kelihatan nggak dari sini? Dari luar. 75%. Mati dong. Wah, sungguh tidak mengherankan ya. Itu nggak akan kena. Nggak akan kena. Itu akan cuma dihajar aja gitu. Is likely to be a newer variation of the Illyrian core driving the Avengers systems. Jadi kita tembak yang kira-kira bisa ditembak. Kena dong. Jujur nggak berharap kena gue. Sini bisa terusnya. Mati aja gitu. Oke. 52, 698, 46, 52, mati. Atau enggak? Ya, kenapa harus mati kan? Iya, betul. Enggak boleh mati dia. Bang, kayak ini malam. Gue kesel banget. 52% loh. Makan nih roket. Masih hidup anda, ha? Bubar langsung. Oke, miss. Kena. Oh, shoot down. Satu damage-nya. Sniper. Kena kan? Bisa kan nembak? Oke, sniper. 70%. Kalau nggak kena, jangan jadi sniper. Critical 11, bagus. No longer a threat. Selesai kah? Selesai. Status confirmed. Semua temannya kita habis. Empat-empatnya yang kita bawa, empat-empatnya terluka. Aduh, kacau bener. Mas Under Fire, MRK Godong Wana. Ini yang granadirnya kita nih. Yang lainnya Spart aja semua. Tadi Spart benar-benar harus dimajuin sih. Kalau enggak, gila itu tinggal satu turun lagi. Kita ngelawan yang super banyak lagi tuh. Kacau. Memang ini bikin stres banget anjir misi ini. Misi kali ini adalah misi paling stres. Tapi kita akhirnya mendapatkan itu UFO. UFO dari apa namanya? Dari alien yang lawan kita sekarang. Biar kita aman. Kemudian kita akan dapat harusnya kita dapat supply, cuma supply-nya apa kita enggak tahu. Mudah-mudahan supply-nya bagus biar kita nggak terlalu pusing-pusing banget. Karena kan kita butuh banyak banget core-nya itu. Kita butuh core beberapa. Alien core sama Ethereum core. Biar senjata kita lengkap, sama baju kita bisa dipakai si Spart, bisa punya baju baru. Lihat, semuanya kena. Nah, promotin dulu lah. No dead. Fire pistol. Does not cause an action. Ah, ini lah, Lightning Hands. Kan kita udah dead eye satu. Tapi bagusan Lightning Fire kemarin. Gue mikir-mikir. Ini yang paling jauh. Covering fire, overwatch shot can now be triggered by any enemy action, not just movement. Oh, ini bagus.
Trident Assessment, Aid Protocol now grant the target a covering fire over one shot, but Aid Protocol cooldown is increased by one. Kayaknya covering fire aja lah. Ya bagus sih covering fire. Oke. Seperti itu aja. Oh ini paling parah sih. Memang pasti lama itu. Ya, kita dapat 4 Elerium Core, bagus. Alien Arrow yang sampai 100, gila. Elerium Crystal 59, supply dapat 160. Oke, kita dapat baju baru, jelas. Waduh. Ada yang second. Teman kita ada yang second. Ah, parah lah. Tapi sudah, mau bagaimana lagi itu? Kita ke engineering dulu. New orders, Commander. Kita akan buat dulu di video kali ini untuk yang weapon. Armor tuh weapon ya. Oh, buat satu doang masanya. Kalau keperluan sih weapon ya. Kita butuh pistol ini. Cuma 60. Sama makanan ini 150. Oh, udahlah senjata dulu kali ya. Ya senjata dulu aja lah. Senjata dulu, armornya sih itu masih kuat kan. Kita butuh 100 supply. Berarti kita butuh 57 lagi. Dan iya, kayaknya video kali ini advanced technology along with most of what we've seen going on in the city centers is based on variations and in some cases improvements of the existing alien tech used during the invasion. Luckily, the more common this stuff becomes, the easier it'll be for us to find components that can work in conjunction with the Avengers hybrid systems. Kita ya sampai kayaknya video kali ini sampai di sini aja deh, biar nggak terlalu panjang-panjang juga seperti biasa. Kemudian ya paling besok kita akan dapat spider armor akhirnya, spider suit dan yang lain-lainnya nanti, karena ini ada 6 hari sama 5 hari harusnya sih dapat ya besok. Kemudian kita bisa ini juga tempat baru. Dan ya kayaknya video kali ini sampai di sini saja. Kalau suka videonya silahkan like, kalau suka channelnya silahkan di subscribe. Mau komen di bawah juga silahkan komen di bawah. Mau kasih saran juga silahkan di bawah di komen, nanti gue baca pasti. Paling itu aja deh untuk saat ini. Kalau gitu ya udah.